Makasih Bang. Alhamdulillah. Halo guys, jadi kita hari ini mau mudik. Kita udah ngelewatin checkpoint pertama di Merak. Jadi ternyata tiket tanggal 9 bisa dipakai untuk tanggal, sekarang tanggal berapa? Tanggal 6. Jadi aman ya. Tiket tanggal berapa aja bisa dipakai. Oke, semoga aman sampai tujuan, amin. Nah, sekarang jam 12:30 malam. Dah, see you. Udah ini bang. Lagi langsung turun aja ya. Ya, tar. Oh, tar. Lagi dikit lagi. Udah kali. Tutup. Thank you.
harus sampai Bakauheni. Bakauheni. Bakau. Kita melanjutkan perjalanan. Melanjut tol sejauh 460 km. Cepungut Abah. Itu ya, kapal kita tadi ya? Iya. Indukarsa Pratama. Indukarsa Pratama kapalnya. Katanya ngantuk jangan nyetir ya Om. Gak ada yang berani kesono karena ragu takut. Gak bisa. Bukan takut, takut beda. Jalan res area KMXXA. Kita lanjut lagi setelah istirahat di kilometer 10. Terbang besar jalan tol Kayu Agung Bakauheni. Lakukan panggilan alam. Kita di kilometer 234 Lampung Mesuji. Tadi habis isi bensin. Sekalian beli es krim buat anak-anak. Kalau yang gini dapat truk besar, boleh berbuka karena sahabat. Termasuk sunnah Rasul. Semoga dapat waktu buat ganti. Lanjut lagi perjalanan masih 224 km lagi ke Tanjung Si Api-Api. Thank you.
Ah, lama ngobrol. Di telapak tangan yang wangi dan terbuka. Tuh, berapa pun nih? Iya. Oh, parkirnya? Boleh. Langsung ke turun ya? Ya, di sana aja. Sama aja. Nah, kita sekarang udah di pelabuhan Tanjung Siapi-Api.
Oh, monyet deh, ada monyet. Itu di jalan tuh lihat. Belakangan, Dek. Di belakangan. Tuh, tuh. Tuh. Di bawah. Dua. Lagi minum. Tuh, Dek. Abang laut. Adekannya mana? Adekannya ini, adekannya ini. Ini satu lagi tuh. Kenapa enggak ada panggil? Ada monyet. Nih tiketnya 1.006.600, 1.010.000 tadi ya. Udah termasuk asuransi dan jasa pelabuhan. Oke. Sistemnya first in first out, datang langsung. Kalau kebetulan ya langsung naik, kalau enggak ya mungkin nunggu. Saya beruntung nih, naik datang langsung naik. Iya, makasih ya deh udah diingetin. Ade cepetan deh, abang sama abah gampang. Ade. Udah buka lem, mana di gendongnya? Deh, udah deh. Kamu itu anak kecil, tinggal nurut aja. Iya deh. Gak usah pakai sandal, nggak apa-apa. Yuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya kami sampai juga di Bangka Barat di Kota Muntok. Tepatnya di Pelabuhan Tanjung Kalian sekitar pukul 12 malam di tanggal 8 bulan 4 tahun 2024. Mudik lebaran ini mengasihkan, lumayan memakan waktu sekitar 29 jam. Yang lama itu nunggu kapal sandar di Pelabuhan Tanjung Kaliannya. Perjalanan dari Tanjung Siapi Api ke Tanjung Kalian hanya memakan waktu sebenarnya 3 jam, hanya untuk bukar muatnya yang lama. Untuk rinciannya akan saya tulis di akhir video. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.